Beginilah aksi pelaku pencurian yang terekam kamera CCTV di salah satu kafe yang berada di Jalan Terusan Pemuda, Kota Cirebon pada Selasa pagi. Tampak pelaku beraksi seorang diri dan masuk ke dalam kafe dengan cara memanjat tembok kafe. Pelaku berhasil mencuri peralatan elektronik, smartphone, tablet, iPad milik kafe tersebut. Selain itu, pelaku sempat membongkar brankas kafe, namun pelaku tidak berhasil mengambil uang karena brankas dalam keadaan kosong. Dalam peristiwa tersebut, pemilik kafe mengalami kerugian 4 juta rupiah. Malingnya masuk tuh jam 6.25. Sampai beres kejadiannya di 6.30, dia udah bawa HP, tablet sama iPad. Itu diduga berapa orang? Satu orang. Sendirian. Pada saat itu pagi atau paginya? Itu kan satu jam sebelum shift. Shift masuk tuh. Jadi kita buka kedai itu jam 8. Oh, bukanya jam ya, 8 kan. Karyawan biasanya datang di jam 7 sampai jam 7.30 tuh udah di sini. Jadi kejadiannya sekitar 1 jam sebelumnya. Nanti pada saat itu ada sesuatu yang hilang gitu, pas tahu. Akhirnya udah notice ada. Ali Mudin, RCTV Cirebon.